hari ini kita akan lanjutin lagi God of War 4-nya. Berhubung banyak yang komen kata bang, cek rumah bang, ada masih ada secret ending atau ending rahasianya. Jadi ini video terakhir soalnya kata kalian masih ada secret endingnya. Kata kalian ini bang langsung aja ke rumah, di rumah aja ada secret ending. Oke. Jadi kalau pengen secret ending katanya kita harus pulang ke rumah dulu. Oke, here we go. Kalau gitu kita bakalan cek bener apa enggak entar ya. Oke, kita bakalan ke Midgard. Rumah kita kan ada di Midgard ya. Kita bakal lihat. Tapi ini benar-benar seru banget bro ya. Kalau kalian punya PS4 terus ada uang lebih, kalian mending beli ini bro, God of War 4. Soalnya ini masih panjang banget kalau kalian pengen nerusin side quest-nya. Oke, Mimir. Oke. Oh ya, by the way, buat kalian yang punya rekomendasi untuk game-game story yang keren lainnya, silahkan komen di bawah ya. Ntar kita bakalan mainin Snow. Oke. And then the end of the bloody world. Siap. And that approximate pulang. Prophecy doesn't expect. Oke, kita bakal ketemu si Brock sama Sindri dulu. Halo, Baruda. Apa kabar? Mereka ada bro ya. Benar-benar rajin banget, bro. Oke, kalau gitu kita bakalan coba pulangnya bisa lewat situ. Oh ya. Udah enggak bisa ininya, udah hancur, bro. Oh no. Oh, ini udah bisa, bro. Udah bisa, bro. Udah aktif sekarang. Tadi enggak tahu kenapa enggak aktif. Ternyata harus dengerin si Sindri sama Brock ngomong dulu. Oke, kita bakalan coba pilih home. Paling atas sudah di rumah dia ada di Wildwood. Jadi kita langsung aja confirm. Kita bakalan lihat boys. Punten. Terus. Kita apakah masih harus jalan dulu seperti biasa, Bro ya? Jalan dulu. Sini kah? Oh enggak, gua kira sih. Yes, that's a terrible pity. Aduh, benar-benar keren banget sama Pak. Jotunheim akhirnya beres tuh. Giants hold the key to changing his fate when Ragnarok comes. They are the Aesir's oldest enemies after all. Gua berharapnya ada God of War selanjutnya, mungkin kemungkinan sih 3 tahun lagi biasanya. 3 tahun sampai 5 tahun lagi. Berarti 2022 kah kita ketemu lagi? Keburu GTA 6 ya, tapi enggak apa-apa ya. Cuman worth it banget bro, masterpiece. By the way, pintunya mana nih, enggak ketemu-ketemu. Remind me to tell you why they call him the Lord of the Hanged. Okay. Nah ini, okay bro. Kita lihat apakah di sini. We're finally home. Yes. Feels like a lifetime ago. Hahaha. Lama banget. That's a right improvement over having tree bark. Okay. Mungkin kita harus masuk kah? Kayaknya kita masuk ya. Assalamualaikum. Time to rest. I'm gonna sleep through winter. Oke, kita suruh istirahat dulu katanya. Oke, kita bakalan lihat mana tempat tidur ini. Kasihan banget ya. Lo nggak bisa dipencet? Oh bisa. Oke, here we go. Oke. Oh, langsung nampar. Si Mimirnya mana? Si Mimirnya gencet dong. Way ahead of you. Akhirnya kita bobo juga, Pak. Oke. Bertahun-tahun kemudian katanya. Years later. Wow. Ya Pak, ini landingnya kah? Ada sinematiknya ternyata. Oke. Oh my god. Listrik Zeus kah? Ada copet di depan kita, Pak. Siapa kah geran? Who are you? Thor! Ada Thor, boys! Apakah kita harus ngelawan dia, kah? Atau film doang, segitu doang? Atau bersambung ke game berikutnya? God of War 5? Oke. Jadi itu doang, bro, ya. Secret endingnya gitu doang. Udah gitu doang, guys. Nah, sekarang udah balik lagi, present day. Atreus, are you ready? Yeah, but I had the weirdest dream. Oh, mimpi. Mimpi. Thor came for us. Iya benar Pak, mimpi ya kata si Arthurus. Dia kesini katanya. Mimpinya si Arthurus. Ya, oke bro. Jadi itu dia bro ya, secret endingnya sesuai yang kalian minta. Ada di rumah. Then we will worry about it tomorrow. Okay. There are still things we can do. Come. Oke bro, itu dia bro, sekali lagi secret endingnya.
Ya si Atreusnya mimpi ketemu Thor mendatangi rumah ini, kemungkinan bahkan berapa tahun lagi ya si Thornya datang, dan semoga aja bener ntar di next game berikutnya God of War 5 kita bakalan ketemu Thor. Nice. Oke okay, Roy, jadi itu aja untuk hari ini. Thank you nonton. Salam. Keep on steady.